بسم الله الرحمن الرحيم. Jika Anda ingin merasakan nyaman, tenang saat menghadapi ujian ini, berupa tantangan ini, saya tidak suka menyebut dengan hambatan, karena Allah menurunkan ujian bukan untuk menghambat hidup kita, tapi menantang kita, di-challenge kita oleh Allah. Ayo nih, saya mau tingkatkan mutu hidup Anda, mau enggak? Maka cara menghadapi ini, hadapi dengan sabar. Maka orang yang bisa menghadapi ini dengan sabar, dahsyatnya dia bukan gelisah ketika datang ujian. Hebatnya dia malah gembira dengan datangnya ujian. Sekarang cek berapa kali kegembiraan hadir ketika Allah hadirkan ujian dalam kehidupan Anda. Pernah enggak punya perasaan gembira ketika sandal Anda hilang di masjid? Pernah enggak ibu punya perasaan gembira ketika uang belanja tertahan satu pekan? Bisa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.